Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Kembali lagi dalam YouTube Ikazlan Channel. Video kali ini, video ringkas je. Saya nak bagi tips cara untuk kita tak nak bagi kulit telur melekat dekat isi dia. Okey, kat sini saya ada banyak lah, ada lebih kurang 50 biji. Ini pun kawan suami saya bagi. Okey dah, jom kita teruskan memasak telur burung puyuh ni. Mula-mula kita didihkan air. Kita didihkan air dengan api yang perlahan. Kemudian kita masukkan sedikit garam. Inilah antara cara saya. Kalau korang tak nak letak garam, korang boleh letak cuka. Cuka makan tau, bukan cuka kebun tu. Kemudian bila, jangan tunggu sampai didih betul-betul didih. Kita tak nak dia kulit tu terus pecah. Bila dah mendidih sedikit, kita masukkan telur burung puyuh. Lepas tu kita tutup periuk kita dan biarkan mendidih. Korang buka api jangan terlalu kuat. Kita nak dia slow cook, slow masak dengan perlahan. Kita masak dalam tempoh 5 minit. Lepas 5 minit, kita boleh dah angkatlah telur ni. Kita masukkan dalam air sejuk. Kalau korang ada ais, boleh letak ais. Saya guna air paip biasa je. Kita tak nak proses memasak tu terus berjalan lah. Kita nak dia terus sejuk. Kita biarkan dulu sejuk dan kita akan mula pengupas kulit telur. Saya tengok telur burung puyuh ni macam ada satu jenis gula-gula tu tau. Rasa korang pernah beli tak? Okey, bila telur dah sejuk, kita boleh kupaslah kulit dia. Kulit telur burung puyuh ni memang tipis. Dia tak macam kulit telur ayam biasa. Ya, time basuh tadi pun saya basuh slow je. Saya berus-berus kulit tu. Kita nak bagi bersih lah. Saya berus-berus terus slow je. Ada juga yang retak. Korang boleh tengok kat sini. Saya kupas macam ni, senang je. Kalau korang pernah tahu ataupun tahu tips-tips lain, korang boleh share kat komen bawah. Korang kupas lah slow-slow macam ni. Nanti kita dapat hasil yang cantik. Tengok telurnya pun putih mulus je macam kulit saya. Okey, bila dah tahu cara macam ni, korang teruskanlah mengupas sampai habis. Yeay, saya dah siap kupas telur burung puyuh. Banyak tau, 50 ke 60 biji ada ni. Ada juga ni yang dia melekat-lekat juga. Dia macam serumpun serai. Bukannya semua elok kan? Taklah semua elok, tak semua yang tak elok. Jadi okey-okey je. Okey, saya dah siap kupas kulit telur burung puyuh. Itu saja video kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk cuba. Bye, assalamualaikum.